Oke guys, ini kita udah di atas ya, ini di spot istirahat dulu lah. Nah ini sama Mas apa ini tadi? Mas Adit ya, dengan Mas Heru juga. Nah ini kita lagi di mana sih Mas sebenarnya Mas? Lagi di Dusun Karangjati, Desa Citepus. Citepus ya, kecamatannya? Curugleki, Kabupaten Cilacap ya. Nah ini kita lagi jalan-jalan explore ya. Ke mana sih tepatnya ini Mas? Kita mau kemana nih? Mau ke Curug, nama Curugnya apa Mas? Curug Penganten yeah. yang ada di Desa Citepus ya, yeah. Dusunnya tadi Karangjati ya. Oke. Nah ini lokasi curugnya sendiri ini masih alami, dikelola sama warga atau gimana Mas? Sejauh yang Mas ditahu? Ya paling masih alami ya. Dikelola sama warga setempat ya. Oke. Jadi ini istilahnya belum, informasinya juga belum banyak luas ya. Jadi belum banyak yang tahu ya. Oke. Nanti kita lanjut. Ini masih jauh nggak Mas? Sekitar berapa meter lagi paling? Oke. Kira-kira mungkin 5-10 menit ya. Ya. Nyampe ya. Oke. Nanti kita sambung di atas ya, kita lihat curug pengantennya seperti apa guys. Sampai mas. Ya, suara curugnya udah mulai kedengeran ya. Nanti di sana guys. Sampai di Curug Penganten. Sampai di curugnya ya. Salah kata ya. Terima kasih Mas Heru, terima kasih Mas Juni. Mana Mas Juni? Nanti kita eksplor lagi kemana Mas? Muter lagi. Kita bakal jalan-jalan lagi, mengeksplor wisata-wisata lokal, lokal wisata ya terutama ya. Ya mungkin saja belum banyak terekspos ya. Jangan
jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke yang lainnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.